adalah data orang asing. Ya, ini diatur di dalam pasal 72. Kemudian ayat 2-nya menyampaikan bahwa pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib, sekali lagi, wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas. Nah, di sini contoh barangnya itu ada di Jakarta Selatan kemarin tahun 2015, Pak. Dia masuk juga, Pak. Masuk. Itu karena satu dan lain hal, setelah diperiksa ternyata si orang asing ini ada bla 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 bla. 17. Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau tempat penginapannya setelah diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat 2 dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Ya, ini pidananya seperti itu. Jadi dia itu ada salah satu kamar dipakai atau digunakan untuk apa ya? Kayak perkawinan-perkawinan Kalimantan Timur saat kita rakan. Ya, kita rakan itu semuanya meminta data ini, Pak. Mau dari Kodimnya, kek, mau Koramilnya, mau dari Polres, mau dari Polsek, semuanya minta seperti ini. Saya sampaikan bahwa ini yang ketentuannya seperti ini. Ketentuan seperti ini, pasalnya yang ada seperti ini. Kalau undang-undang ini kan Bapak bisa di apa namanya WP Gombel kan banyak juga nih. Undang-undang imigrasi tinggal Bapak download. Oh ya, pasalnya adalah pasal 72, ancaman pidananya pasal sekian. Baik-baik ini kan bisa diluruskan aja gitu, Pak. Jadi selama ini memang sudah tidak ada, sudah misalnya sudah di ditarik, Pak. Kita mau memberikan print outannya segala macam, silakan saja. Tetapi perintah undang-undang adalah ini. Terima kasih, Pak.